Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk dalam majelis taklim ini dalam rangka mempelajari sebagian dari ajaran agama kita, ajaran Islam. Semoga amal yang kita lakukan ini menjadi timbangan kebaikan kita semua di akhirat kelak. Adapun tema yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Suatu hal yang menjadi salah satu risalah Islam, yaitu mengajak umatnya untuk saling bersaudara yang diikat oleh agama ini, agama Islam. Tentu kita mengetahui bahwa sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu gambaran bagaimana beliau membentuk sebuah ukhuwah Islamiyah. Beliau sejak dari Makkah menyatukan keluarga dengan persatuan Islam. Artinya ukhuwah Islam. Dari kabilah satu ke kabilah yang lain beliau berdakwah mengajak orang untuk sama-sama memeluk ajaran Islam. Bukan ukhuwah antara sesama satu kabilah saja, tapi sekalipun berbeda kabilah, beliau satukan dengan Islam. Kemudian beliau datang ke Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Bahkan beliau bukan hanya mengajak untuk bersaudara dalam arti persaudaraan biasa. Ketika itu sampai dipasang-pasangkan fulan dari kaum Muhajirin, fulan dari kaum Ansor, begitu. Sampai-sampai ketika itu mereka sangat erat hubungannya antara kaum Muhajirin dan Ansor. Begitu pula antara kaum Ansar dulu di sana dikenal
di Madinah dua kabilah besar, Al-Aus dan Al-Khazraj. Dua kabilah yang selama sekian tahun, berpuluh-puluh tahun, bertikai, berselisih, bahkan berperang. Dan Nabi SAW mengajak mereka untuk bersatu, dan bersatulah mereka. Suatu hal yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak pernah terbayangkan mereka bisa bersatu kembali. Kemudian ternyata bukan hanya antara kabilah-kabilah Arab, Nabi SAW mengajak selain mereka, berimanlah budak-budak, di antaranya yang kita kenal Bilal Al-Habasyi, seorang Habasyah dari Ethiopia, masuk Islam pula Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, masuk Islam pula Salman Al-Farisi dari Persia, Iran. Nah, semua ini disatukan oleh apa? Tidak ada pengingat antara mereka, tidak ada yang meratkan hubungan di antara mereka kecuali Islam. Nah, inilah salah satu risalah Rasulullah SAW, menjalin ukhuwah di antara umat, menghilangkan sekat-sekat kesukuan, kebangsaan, dan lain-lain. Warna kulit, semuanya itu dihilangkan demi persatuan Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bila kita lihat ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, sekian banyak ayat menerangkan kepada kita tentang pentingnya ukhuwah ini. Di antaranya pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Innamal mu'minun, hanyalah kaum mukminin ikhwah. Mereka itu orang-orang yang saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikan antara dua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Inilah kaum mukminin, orang-orang yang saling berukhuwah, bersaudara di antara mereka dengan tali iman. Dan tali iman adalah sekuat-kuat tali yang mengikat antara sesama pemeluk iman ini. Tali yang paling kuat, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Awthaku ural iman, sekuat-kuat tali keimanan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar yang tadi kita sebutkan. Pada surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan orang-orang yang menempati ad-dara wal iman, yakni kota Madinah, Yathrib ketika itu kemudian diganti dengan Madinah. Allah sebut ad-dar suatu negeri, wal iman dan iman, maksudnya Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka enggak mendapatkan pada diri mereka suatu kepentingan, yakni ketika mereka menyambut orang-orang Muhajirin, kemudian mereka memberikan apa yang mereka punya, tempat tinggal dipersilahkan, bahkan ada yang mau membagi kebunnya, bahkan ada yang sampai siap menceraikan istrinya demi dinikahi oleh seorang saudaranya dari Muhajirin.
mereka dalam perbuatan itu semua la yajiduna fi sudurihim haja, tanpa pamrih, enggak ingin mendapatkan suatu balasan apa-apa kecuali karena Allah azza wajalla. Wa yuthiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan orang lain, yakni para muhajirin tersebut, daripada diri-diri mereka sendiri. Walaupun mereka sangat membutuhkan, walau kana bihim khasasa. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, kepelitan dirinya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, ini gambaran yang Allah sebutkan, Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, hubungan persaudaraan antara muhajirin dan ansar, sehingga mereka dengan hubungan kuat ini memperjuangkan Islam, hidup mati bersaudara demi memperjuangkan Islam, ya, dan saling mengerti siapa muhajirin, siapa ansar. Mereka punya perbedaan keutamaan. Muhajirin lebih utama daripada Ansar, namun tidak kemudian dengan itu Muhajirin merendahkan Ansar ataupun Ansar kemudian iri dengan Muhajirin, tidak. Masing-masing mengetahui itu semua, kedudukan Islam, kedudukan mereka dalam Islam, dan mereka saling bersaudara dan saling mendahulukan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah pun menceritakan bagaimana antara orang-orang Ansar, antara Aus dan Al-Khazraj. Pada surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang mereka, ya. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, idh kuntum a'da'a, ketika kalian saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Azza wa Jal merekatkan di antara kalbu kalian. Aus dan Khazraj bertahun-tahun bertikai, berselisih, berperang, walaupun asal-usulnya mereka itu bersaudara, tapi ketika masing-masing berketurunan, ya, anak turun yang banyak, ketika ada perselisihan muncullah fanatik kabilah di antara mereka dan bertikai, sulit didamaikan. Nabi SAW datang kepada mereka, kemudian didamaikan dengan Islam, sama-sama memeluk Islam dan bersatu. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat Allah itu menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Nah, itulah beberapa gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang ukhuwah ini. Dan ukhuwah Islam ini yang akan langgeng, ya. Artinya yang kekal sampai hari kiamat kelak. Persaudaraan yang dibangun karena Islam, karena iman. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling bersaudara, yang saling kasih mengasihi, afwan, yang saling cinta mencintai. Ya, tentu ini gambaran persaudaraan tadi. Yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, ketika itu sebagian mereka musuh bagi yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu persaudaraan mereka itu terus langgeng. Enggak kemudian hanya di dunia, ketika di akhirat sendiri-sendiri, tidak. Mereka terus bersaudara, bahkan mereka saling tolong-menolong. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana orang-orang melewati as-sirat, ya, jembatan yang di atas jahannam itu. Nah,
Ketika orang-orang melewati, ada yang selamat, ada yang jatuh, ada yang merangkak dan seterusnya. Ada yang cepat sekali. Sebagian mereka mengatakan, ketika kehilangan temannya, bukan saudara sekandung, bukan saudara sekeluarga, bukan, tapi saudara-saudara seiman, ternyata sebagian mereka jatuh, tidak selamat. Maka mereka pun mengatakan, ya Allah, haula kan yusalluna ma'ana wa yusumuna ma'ana ikhwanuna. Ya Allah, mereka itu dulu bersama kami puasa, sholat bersama kami, mereka saudara-saudara kami. Lihat, jadi di akhirat itu masih ada hubungan. Sampai ketika sebagian gak selamat, masih dicari-cari. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka diberi izin untuk memberi syafaat, mengeluarkan teman-temannya dari neraka. Inilah buah daripada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul persaudaraan itu karena itu, sama-sama mengikuti sunnah, sama-sama di atas iman, bukan karena hal-hal yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Namun suatu hal yang sangat perlu kita perhatikan, bagaimana ukhuwah Islam, ukhuwah di atas sunnah ini terjalin dengan baik. Di samping memang berusaha menjalin dengan baik, juga harus menghindari sebab-sebab yang bisa merusak ukhuwah persaudaraan di atas sunnah ini. Ya, persaudaraan di atas Islam ini. Apa yang akan merusak? Ya, banyak hal. Banyak hal yang akan merusak. Coba perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Al-muslimu kunu ibadallahi ikhwana." Gitu kata Nabi. Setelah la tahasadu wa la tanajashu dan seterusnya, kata beliau, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah orang-orang yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak mendzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, tidak membiarkannya tanpa ditolong ketika butuh pertolongan. Wa la yahqiruhu, tidak merendahkannya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna dan seterusnya. Takwa itu di sini. Yushiru ila sadrihi, beliau mengisyaratkan ke dadanya. Nah, yang mau kita soroti dalam hadis ini adalah apa? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak mendzalimi, tidak merendahkan, tidak membiarkannya tanpa pertolongan dan seterusnya. Ini maknanya apa? Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya adalah kalau kita bersaudara di atas Islam, di atas sunnah, jangan dirusak persaudaraan itu dengan melakukan hal-hal itu. Kalau kita bersaudara-bersaudara dalam ucapan, secara perbuatan kita mendzalimi, apa artinya persaudaraan itu? Itu akan rusak. Ukhuwah akan rusak karena kezaliman. Ukhuwah akan rusak karena apa? Merendahkan yang lain, ihtiqar. Ukhuwah akan rusak karena apa? Karena tidak mau peduli ketika ada orang lain membutuhkan, saudara kita membutuhkan. Nah, jadi kalau begitu, suatu hal yang sangat penting di sini adalah jauhi segala hal yang akan merusak ukhuwah itu. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang akan merusak. Dan itu telah diterangkan di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an,
yang tadi sempat kita baca, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Coba perhatikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, ayat-ayat berikutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan melakukan sukhriyah. Ini coba apa ini maknanya? Maksudnya gimana? Urutan ayat ini apa maksudnya? Kan tentunya urutan itu ada maknanya, ya kan? Setelah ada perintah atau anjuran ukhuwah, Allah mengatakan jangan yaskhar, melakukan sukhriyah. Sukhriyah itu apa? Sukhriyah itu meremehkan atau merendahkan yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Nah, tadi kaitannya dengan ukhuwah, ini kalau dilakukan ukhuwah hancur. Percuma saja bicara ukhuwah kalau kita terhadap saudara kita merendahkan. Ya. Semua itu kan sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum. Ayat-ayat berikutnya Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jangan saling merendahkan, merusak ukhuwah. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Jangan pula yang wanita begitu, merendahkan kaum yang lain, bisa jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Ya. Kemudian di situ juga disebutkan apa? Tentang larangan melakukan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian mengghibahi sebagian yang lain. Ini masih rentetan ayat tadi. Setelah ada ukhuwah, jangan ghibah. Ghibah kalau begitu akan merusak ukhuwah juga. Itu dosa besar. Coba saja kita misalnya dighibahi kemudian tahu. Bisa enggak terima. Bisa marah. Bisa mungkin sampai mendatangi dan apa? Marah-marah kepada dia. Nah, rusak ukhuwah karena ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut-nyebut saudara kamu sesuatu yang dia enggak suka disebut-sebut. Cacat, ya. Perbuatan yang tidak baik yang dia sembunyi-sembunyi. Ternyata dibongkar. Nah, jangan. Ini termasuk yang akan merusak ukhuwah. Disebut pula di dalam ayat itu di samping ghibah, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Jauhi oleh kalian katsiran minadh-dhann, banyak berprasangka. Sesungguhnya ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian prasangka-prasangka itu adalah suatu dosa. Nah, ini suudzon, ya. Suudzon bukan pada tempatnya. Nah, Allah juga melarang itu. Tidak boleh. Bukan suatu hal yang baik kita berhusnud bersuudzon kepada saudara kita. Kecuali pada kondisi tertentu, ya. Makanya disebutkan dalam ini ba'dha adh-dhan, sebagian. Jadi dhan itu ada yang jelas tidak boleh, ada sesuatu yang masih ada keringanan. Kalau memang ada indikasi kuat mengarah kepada sesuatu yang kita sangka. Intinya yang kita bahas adalah bahwa ternyata Allah juga melarang daripada su'udzan. Ini juga bisa berakibat
pecahnya ukhuwah, renggangnya ukhuwah di antara kaum muslimin atau di antara orang-orang yang berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dilarang pula di situ hal yang lain, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian tanabuz bil alqab. Saling menjuluki dengan julukan-julukan. Ya. Tanabuz bil alqab. Tentu maksudnya adalah julukan-julukan yang tidak baik, ya. Kalau julukan yang baik dan pada tempatnya, ya enggak ada masalah. Ada julukan-julukan yang baik. Tapi julukan-julukan terhadap saudaranya, julukan yang tidak baik, dan tentunya ini akan mengakibatkan renggangnya ukhuwah, pecahnya ukhuwah. Bisa kita bayangkan, kalau kita dengan saudara kita sedang semangat untuk menggalang ukhuwah, tahu-tahu disematkan kepada kita julukan-julukan buruk itu, bagaimana rasanya? Ya, bagaimana perasaan kita mendengarnya? Tentu akan panas. Retaklah hubungan ukhuwah. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, pada ayat-ayat yang tadi kita sebutkan pada surat Al-Hujurat ini, perlu sekali kita perhatikan, ya, runutan ayat itu perlu kita perhatikan, ya, bukan sekedar kita ambil oh perintah ukhuwah selesai. Ternyata setelah perintah ukhuwah ada larangan terhadap hal-hal tersebut, yang artinya tadi kita sebutkan bahwa kalau begitu jaga ukhuwah dengan tidak merusak ukhuwah di atas sunnah, ukhuwah di atas Islam dengan melakukan hal-hal tersebut. Dan itu tentunya adalah contoh-contoh yang Allah contohkan dalam ayat maupun hadis, tidak terbatas pada hal-hal seperti itu. Hal-hal yang lain yang akan merusak ukhuwah dengan melanggar hukum-hukum Allah, ya harus dijauhi semua. Makanya nasihat-nasihat para ulama rahimahumullah, di samping nasihat untuk ukhuwah, mereka juga mengatakan ijtanibu asbab al-khilaf, jauhi pula sebab-sebab yang membuat kalian bercerai-berai, sebab-sebab yang membuat bercerai-berai. Makanya sebab yang harus kita perhatikan untuk menyatukan ini, betul-betul kita perhatikan, yaitu Islam kita, kokohnya kita di atas sunnah Nabi. Kalau kita semuanya seperti itu, maka akan betul-betul terwujud ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di atas sunnah. Dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya. Ini masih runutan ayat-ayat ukhuwah tadi dalam surat Ali Imran. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Ya. Wala tafarraqu. Dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian ayat tadi wadhkuru ni'matallah, dan ingat ketika kalian bermusuhan itu. Nah, perhatikan lagi bagaimana urutan-urutan firman Allah tadi. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk i'tisam bihablillah. Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Apa maksud tali Allah itu? Di antara penafsirannya, ya, Al-Qur'an ini. Al-Qur'anul Karim itu tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maknanya kalau begitu, ketika kita berpegang dengan Al-Quranul Karim dengan benar, berpegang dengan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasul, maka akan terwujud ukhuwah itu. Terwujud. Buktinya yaitu para sahabat itu, lihat. Semua mereka i'tisam bihablillah, berpegang dengan tali Allah dengan sebenar-benarnya.
Hasilnya apa? Yaitu ukhuwah yang sangat kuat di antara mereka. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Gimana bercerai-berainya mereka? Atau orang-orang ya, ketika sudah mulai keluar dari Al-Qur'an, ya, lihat mesti akan terjadi perpecahan. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah Islam, ya kan? Melihat dalam sejarah Islam, yang awalnya Nabi, para sahabat, Khulafaur Rasyidun, enggak ada perpecahan karena semuanya di atas Al-Qur'an dengan benar. Terus dari Nabi zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, ini terus benarnya mereka dalam berpegang teguh dengan Al-Quran menyatukan mereka. Baru muncul ketika akhir-akhir masa Uthman ada orang-orang yang mulai menyimpang, ya, nggak sesuai dengan Quran. Berikutnya di masa Ali semakin nampak. Muncullah orang-orang Syiah, muncullah orang-orang Khawarij, ya kan? Terjadi perpecahan apa tidak? Oh iya, terjadi. Bahkan perpecahan besar-besaran. Apa sebabnya? Mereka tidak i'tisam bihablillah. Tidak berpegang teguh dengan tali Allah. Ya. Akhirnya terjadilah pertikaian, perselisihan sampai luar biasa yang terjadi di masa itu dan seterusnya. Nah, ini salah satu akibat daripada tidak i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, sehingga zaman keemasan, ya, para sahabat yang mulia mulai ternodai oleh orang-orang yang seperti itu. Mulai ada kelompok-kelompok yang menyempal dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang terjadinya perpecahan. Kata Nabi SAW, apa? Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayar ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup nanti setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Adhu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geram kalian dengan kuat. Nah, coba perhatikanlah di sini. Nabi mengabarkan akan terjadi nanti sepeninggalku perselisihan yang banyak. Ya. Berarti bukan persatuan, ya itu sudah perpecahan kalau seperti itu. Lalu nasihat Nabi apa? Alaikum bisunnati, kalian hendaknya berpegang teguh dengan sunnah. Nah, kalau begitu inilah pemersatu, inilah yang akan menyatukan. Al-Quranul Karim tadi, wa'atasimu bihablillah, pegang sekuat-kuatnya. Alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, untuk menghindari ikhtilafan katsira, ikhtilaf yang banyak tersebut. Nah, kalau begitu ikhwan fillah rahimakumullah, jadi seperti yang tadi kita sebutkan, hendaknya ukhuwah ini betul-betul kita jaga. Ukhuwah di atas sunnah ini kita pelihara betul-betul, dengan, ya, di antara caranya menghindari segala sebab yang bisa menghancurkan ukhuwah itu. Ya, di antara yang tadi kita sebutkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di sini mungkin juga perlu kita ingat, ya, bagaimana keutamaan, ya, keutamaan ukhuwah yang bisa kita harapkan ketika kita betul-betul bersatu di atas ukhuwah yang benar ini. Ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia. Yudhilluhumullah, yang Allah SWT akan lindungi mereka. Fi dhillihi, dalam lindungannya, dalam naungannya. Yawma la dhilla illa dhilluh.
di mana tiada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 golongan manusia itu? Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang ijtama'a tahabba fillah, keduanya saling cinta mencintai karena Allah. Nah ini ukhuwah, ya, ukhuwah karena Allah di atas Islam, di atas sunnah. Ijtama'a alaih, bersatu keduanya itu di atas jalan ini. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah juga masih di atas jalan ini. Artinya apa berpisah masih di atas jalan ini? Sampai meninggal salah satunya. Keduanya terus bersaudara di atas sunnah, di atas Islam, sampai salah satunya meninggal. Masih di atas kondisi itu. Ini makna tafarraqa alaih. Ya. Kalau ada orang yang seperti itu, maka dia akan masuk dalam keutamaan tadi. Keutamaan Allah Azza wa Jalla akan menaungi dia, fi dhillihi, di naungannya. Yang dimaksud di sini sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini salah satu keutamaan, ya. Dalam hadis yang lain semakna dengan itu. Bahkan Allah memanggil-manggil mereka dalam hadis qudsi, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang dulu saling cinta mencintai dengan keagunganku. Jadi artinya cinta mencintai karena keagungan Allah, karena agamanya, di atas agamanya. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, pada hari ini aku akan lindungi dia, naungi dia dengan apa? Naunganku. Nah, keutamaan besar. Siapa yang tidak ingin di saat manusia di padang mahsyar kepanasan, tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, tidak ada gunung dan lain-lain, semua tanah rata. Naungan dari mana? Enggak ada naungan kecuali naungan Allah tersebut. Ya. Di saat manusia apa? Air keringatnya ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai hampir dia tenggelam karena panasnya. Matahari dikatakan oleh Nabi SAW jaraknya dengan kepala manusia hanya 1 mil. Ya. Seperti apa panasnya? Orang-orang mencari perlindungan. Nah, inilah keutamaan ukhuwah fillah. Ukhuwah yang karena Allah, karena sunnah, Allah akan beri naungan di saat itu. Orang-orang yang betul-betul karena Allah dalam hubungan mereka. Dan ternyata hubungan di antara manusia mayoritasnya itu bukan karena Allah, ya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, waqad sara 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya. Dan sungguh mayoritas mu'akhatun nas, hubungan persaudaraan di antara mereka itu manusia, ala amri dunia, karena urusan duniawi. Wadzalika la yujdi minallahi syai'a, dan itu tidak memberi manfaat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak memberi manfaat. Ini Ibnu Abbas zaman itu. Bagaimana zaman sekarang?
Hubungan kita dengan yang lain mungkin karena oh karena murni karena dagang, murni karena ada jabatan, murni karena dia orang kaya, oh karena berada dan lain-lain. Mana yang karena Islam betul-betul? Jarak. Ya kalau Ibnu Abbas yang di masa itu sudah mengatakan seperti itu, bagaimana dengan masa sekarang? Makanya walhamdulillah kalau Allah beri taufik kita semua, ya yang dulu enggak saling kenal, enggak saling tahu, jadi tahu, jadi kenal karena Islam. Pertahankan ini dan berbahagialah dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.